Sebanyak 336 penembak beradu ketepatan membidik dalam kejuaraan menembak Piala Kapolresta Malang Kota dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta itu digelar di lapangan tembok Kodam 5 Brawijaya di Jalan Yosudarso Bedali Lawang Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, kejuaraan menembak ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76 Polri yang presisi. Kejuaraan yang diikuti 336 orang peserta terdiri IPSC sebanyak 90 peserta, tim 120 orang, 40 regu atau tim, masing-masing tim 3 orang. Dan kategori fun game diikuti oleh 126 orang peserta. Kegiatan ini digelar sehari untuk mengundang peserta dari staf umum, instansi Forkopimda, TNI, meliputi Lanut, Lanal, Divisi 2 Kostrat, Batalion, Armada 2 Surabaya, dan juga para Kapolres jajaran serta para dandim di Jawa Timur. Kejuaraan ini mendapat support dari Perbankin, J99, Oasis, Wings Food, serta HDCI dan Hill House. Pertama, kejuaraan menembak Kapolresta Malang Kota 2022 ini dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-76 Polri yang presisi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan hari Sabtu 25 Juni 2022 diikuti oleh 336 orang peserta, terdiri dari IPSC 90 orang, terus bergu 40, satu lagi itu 3 orang, terus yang dari fun game 136 orang. Nah, kegiatan kita tuntaskan dari pagi sampai dengan selesai, kemudian sampai dengan sore hari. Nah, undangan para peserta dari staf umum, instansi Forkopimda, TNI, ada Lanut, Lanal, terus dari Kostrat, Divisi 2 Kostrat, terus dari batalion-batalion yang ada, terus dari Armada 2 Surabaya, termasuk para Kapolres jajaran di Jawa Timur dan Dandim di Jawa Timur. Nah, ini kegiatan saat ini sedang berjalan. Kemudian para panitia, kami juga di support dari Perbakin, dari J99, Wings Food, terus beberapa sponsor lainnya dalam pelaksanaan event ini. Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Kapolresta Malang Kota dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus, terutama untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antar jajaran. Secara terpisah, Farid Nurharto, salah satu peserta dari Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Malang, mengaku siap berlaga di kejuaraan ini. Pria yang juga menjabat ketua HDCI Malang itu sangat mengapresiasi dan sangat senang dengan adanya kegiatan kejuaraan menembak ini. Peserta di acara Kapolresta pada tahun ini, kami cukup excited dan menyenangkan. Jadi banyak orang yang kami juga mengikuti lomba di acara ini. Sukseskan Hari Bayangkara juga. Nah, kami dari HDCI Malang salam terima kasih dengan adanya acara ini bisa sinergitas antara kami sebagai klub motor bisa berpartisipasi acara Kapolresta Malang. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, Newsport ATV melaporkan. 114 CF 118 dan